pentingnya itu saya kata jangan makan dulu. Saat sebenarnya belum makan sih. Belum kita makan lebih ke minuman. Tapi nasi bayar. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم في حديثه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Saya mati lagi saya kasihi dua ahli panel yang tersohor di tanah air juga di luar negara, saya ingat Ustaz Aslin, tidak lain tidak asing sebelah kiri saya, sebelah kiri saya pertama Ustaz Aslin, Ibrahim atau dikenali Ustaz Aslin Bollywood, dan di sebelah hujung sebelah kiri saya tidak asing lagi moderator tersohor di Malaysia, Ustaz Zakaria bin Osman, memang orang kuat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang kita tampilkan, dan saya sekerdil bila berada di sisi mereka berdua. Tetapi dek semangat tuan-tuan, sebagai ahli Koreah yang saya jaga, jadi saya semangat insyaAllah. Jangan risau, kita akan berhenti paling awal pukul 1 pagi. Itu kata saya lah terpulang pada panel je lah, InsyaAllah kita akan berada di dalam majlis ilmu yang akan membicarakan satu topik yang amat mustahak. Yang dipikir, saya mula-mula duk fikir macam mana Ustaz, harta berkat berkarat ni. Mula-mula nak buat hari soalan nak bina kan. Tapi Nazir dia buat diam, dia dah tanya saya, Ustaz dah ada ke? Hingga saya kata saya bina kan. Dia kata Nazir tu good. Tapi saya tak macam mana memang tidak akan kita risau lah. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan bersama dengan dua panelis kita yang kita akan kupaskan dalam satu tajuk, harta berkat atau berkarat. Kan, baik, kalau kita faham dalam maksud harta ni, sudah dalam khutbah membicarakan tentang kehidupan yang penuh dengan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai sudut dan aspek kehidupan kita. Jadi untuk lebih lanjut mengupaskan persoalan harta berkat atau perkara ini, saya minta Ustaz Haslin selaku panel yang pertama. Ustaz, kita biasa menggunakan perkataan berkat kan, dengan dalam pertuturan harian seperti orang mengatakan kepada kita, semoga Allah memberkati hidup anda, kami doakan pekerja anda diberkati Allah, dan lain-lain lagi. Saya ingin tahu ataupun mohon pada Al-Fadhil Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan berkat atau keberkatan itu menurut pandangan Islam, dan apakah usul atau kaedah bagi mestikan keberkatan itu diperolehi. Dipersilakan Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Ustaz pengerusi forum kita pada malam ini.
yang juga merangkap penyelaras masjid daerah Sepang, Al-Fadil Ashabul Fadilah Ustaz Haji Zakar Osman selaku rakan gandengan panel pada malam ini, yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, para pegawai yakni Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal Syiak, barisan jawatan kuasa masjid, barisan kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan limpah dan kurnianya maka pada malam ini dapat bersama-sama kita berhimpun dalam rumah Allah ini, tidak lain tidak bukan untuk kita mendapatkan salah satu tempat duduk dalam taman-taman yang telah dibentang, yang telah dijanjikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu majlisul ilmi ini merupakan raudhatun min riyadil jannah. Dan kita bincang pula malam ini iaitu mengenai tajuk barakah, atau Melayu sebut berkat. Kalau orang Jawa pula berkat tu lain pula punya satu lagi. Balik kenuri dapat berkat. Di situ pun kita boleh ambil Ustaz. Berkat ananya manfaat. Jadi saya ingin memetik kalamullah azza wa jalla, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Jikalau sekiranya penduduk sesebuah qarya, penduduk sesebuah negeri atau negara atau di dunia ini, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, nescaya, nescaya Allah berjanji dengan manusia. Bila kata lafatahna ni maksud dia Allah berjanji dengan manusia, mana Allah tak bohong. Kami pasti akan membuka pintu langit dan pintu bumi dengan keberkatan-keberkatan. Tapi manusia ni dalam bahasa kampung kena jenis bangang. Surah Al-Kahfi jelas. Wa laqad tarafna fi hadzal qur'ani min kulli masal wa kana al insan wa kana akthar an nasi. Allah kata wa laqad sarrafna fi hadzal qur'an min kulli masal walakin akthar an nasi. Kan surah Al-Kahfi, siapa hafal Quran? Lupa pula imam tadi mana. Walakin aksara nas aksara say'in jadala. Tengok dia tu imam eh? Surah Al-Kahfi. Kami dah bagi contoh dekat manusia di dalam Quran yang cukup banyak. Tetapi manusia ni kata Allah, mereka ini dia panggil apa? Suka kepada jadala, suka berlawan, suka bergaduh. Dah jelas dah kami perincikan dalam tasrif. Sarafna, kami dah tasrif, dah detail yang sedetail-detailnya tentang apa sahaja yang ada dalam Quran tadi ni. Tetapi manusia ni aksar syai'in jadala, paling banyak sejak benda mereka nak gaduh. So ayat ini Allah sebut dalam surah Al-A'raf 96, iaitu
Nescaya kami akan bukakan pintu langit dan pintu bumi dengan keberkatan-keberkatan. Lakin kadzab. Tapi manusia ini menafikan. Manusia tak percaya, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya mereka mencari sesuatu itu bukan di atas telapak iman dan juga ketakwaan pada Allah. Akhir apa jadi? Yang ni hak kedua dia panggil berkenan. Dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari, Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dia ni kerja dia bila jumpa Nabi, dia suka meminta. Jumpa Nabi, suka meminta. Tiga kali dia pernah minta. Lalu Nabi pegang dah, ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun khulwah, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi, wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarik lahu fi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba' fa inna yadal 'ulya khairum minal yadis sufla. Hadis Sahih Bukhari sebut. Lalu Nabi tegur Hakim bin Hizam, kerja dia asal jumpa nak minta. Sebab harta jenis kalau kita asyik minta ke orang untuk jadi kaya, memang tak berkat. To be shortcut, dia nak shortcut to be success, dia tak boleh. Maknanya dia, aku kawan dengan Ustaz Zakaran, dia orang moderator TV ni, kalau aku kawan dia nanti takkan tak ada share projek apa, boleh beri kat aku, saya pun dapat dia, tak berkat. Faham tak faham? Mengharapkan sesuatu daripada orang yang didampingi. Tuan-tuan, penyerah majid mungkin pandai jadi orang sah dalam jaiz dan sebagainya, dia dapat projek sekian, saya baik dengan dia, baik ni, mari ziarah dia, ada buah rambutan, bawa rambutan, ada moktan, ada nenah, bawa. Something wrong. Tujuan apa? Modal buah rambutan sekilo baru 4.5 ringgit. Buah seguni baru 45 ringgit. Berpuih mulut kau yang seorang babi makan buah rambutan. Rupa-rupanya pada Syekh, kalau ada projek apa-apa yang tak tahu, mana ada lesen. Itu zaman dulu awak. Itu saya kata saya. Ini cak ayam lah. Hello. Lain pula bunyi ni. Tak ber. Hello. Spoil betul, terlupa dah apa cakap tadi dah. Ah. Moktan 4 ringgit seguni. Nak relate hadis Nabi ni, Nabi kata apa tengok? Nabi kata, wahai Hakim, harta ini jenis sedap dipandang dan benda kalau dikecap manis rasa dia. Itu bahasa, mana bahasa-bahasa ni, mana kita nak buat terjemah senang segitulah. Harta ni wahai Hakim, benda yang seronok dipandang dan sedap dirasa. Kalau kita pergi rumah kawan tu, rumah dia besar, tiang dia tu sama besar tiang masjid. Dalam tiang tu ada store tu, punya besar dalam tiang tu boleh buat kabinet bocawan. Bilik ayak dia semua cermin. Kita nak berak pun malu. Tengah nak basuh, dia mengejek kita. Kau ajak mengejek aku, dia cermin. Sedangkan kita sendiri tengah malam tobat tak berak, aku hantu. Kita takut, eh balik keluar rumah dia macam ni Syekh, aku tak sangka, nampak tak? Dia akan menceritakan tentang harta. Itu fitrah manusia.
Ada seorang ustaz datang dengan Lamborghini, ada seorang ustaz Hummer. Ada seorang ustaz kat Malaysia ni dia pakai Hummer. Orang biasa aje, tawaduk, tak cakap banyak. Dia ada bisnes sendiri. Dengar ceritalah ni kawan cerita kat dia. Dia parking Hummer kat mana? Bukan kat masjid, dia parking kat kedai lot tu sana. Takut orang nampak. Takut ikan tag nampak kot. Parking. Lepas tu dia kata, ustaz tak kalkulis, ustaz tak balik lagi. Tunggu kawan ambil. Kancil lah. Tengok. Ustaz tu duduk buka kereta Hummer tadi. Siap tu cerita, 2 hari tak habis. Siap pun kadang-kadang, 5 hari tu 2 kali start sendiri. Yang 3 hari tu, orang tolong-tolak berbunyi. Orang hajar punya kereta siap. Dia kata, kalau aku dapat kereta Hummer tu, nampak tak? Itu fitrah. Sebab kena tengok tu, terlupa diri. Sebab tu, orang buat jahat. Pasal apa? Pasal nak sedap ni ya? Nabi kata pada dia, faman akhadahu bisakhawati nafsin burikalahu fihi. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burikalahu fihi. Sesiapa yang dapat harta, makin kaya dia, makin tunduk ke Tuhannya. Itulah tanda, kata Nabi, berkatlah pada hartanya. Sedap, Mac, ni. Bukan puji diri, memang sedap pun. Tuan. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarik lahu fi. Sesiapa yang ada harta, sesiapa yang cari harta, makin kaya, makin berharta, makin nak jadi dirinya dimuliakan manusia. Itu tanda, kata Nabi, hartanya tak diberkati. Faham tak faham tu? Saya gurindamkan maksud supaya faham. Maknanya kalau yang orang makin kaya, ya Allah, tawaduk, rasa tak sombong dengan orang, tak rasa diri dia hebat kekayaan dia, itu berkat. Sebaliknya, berkarat. Lepas tu Nabi kata apa? Orang yang jenis harta tak berkat ni, Allah, ya Allah, makin teruk sah. Nabi kata apa dia? Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Orang jenis ni jenis makan tak nak punya. Ni pok ya cocotek. Jenis ada harta, makin ada harta bongkak dengan manusia, tak diberkati. Jenis orang macam ini, kalau makan banyak manapun, kata Nabi, hadis yang sahih, rawahu Imam Al-Bukhari. Jenis ni mata kedarah banyak manapun, haram tak mengenyangkan dia. Berarti dia buat jahat. Benda berkarat, berkera, kedekut baik, tak nak cekah dengan orang, sombong adik-beradik. Tak berdekat. Dan Nabi sebut dekat Hakim bin Hizam, sampai mati Hakim bin Hizam zaman Abu Bakar, zaman Umar. Saya cerita ni. Wahai Hakim, sesungguhnya tangan yang di atas ini lebih baik dari yang di bawah. Tangan yang di atas bermakna tangan yang rajin memberi lebih baik dari tangan yang diberi, yang diterima kan? Oh. Yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Maka Hakim bin Hizam ustaz, sampai mati lepas tu, dia tak minta dah dengan orang. Kata Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis yang sama, Abu Bakar As-Siddiq berkata, bila kami nak akhirkan harta ghanimah, kami nak akhirkan harta kekayaan, panggil Hakim, Hakim, ya
abba an ya'khudaha. Hakim enggan datang nak ambil duit tersebut. Lepas pergi kat masjid. Sampailah zaman-zaman Saidina Umar sekalipun ada harta yang lebih nak bagi sedekah kepada orang yang memerlukan, Hakim bin Hizam tak datang. Hatta tuwfiya, sehinggalah Hakim bin Hizam mati dalam keadaan dia dapat keberkatan daripada Allah. Dia tak perlu lagi bantuan. Sebab apa? Dia takut meminta itu hilang keberkatan dalam harta. Sebab itu bila kita panggil berkat-berkat, what is the meaning of berkat? Berkat maknanya mudah aja. Idza halatil barakatu ala qalilin katharathu. Berkat ini bila dia menimpa benda yang sikit, dia jadi banyak. Wa idza halatil barakatu ala kathirin naf'a. Kalau berkat menimpa benda yang banyak, bermanfaatlah ia. Bila Ramadan al-Mubarak, buat amal sikit tapi pahala besar. Nampak tak? Solat satu malam saja Lailatul Qadar dapat 1,000 bulan. Buat amalan semalam sikit sangat tapi berkat mubarakan. Berkat tadi ni memperbanyakkan ganjaran dan pahala daripada Allah. Kita puasa 6 hari macam seolah-olah sambung dengan 6 syawal dengan Ramadan, seolah puasa setahun. Kenapa? Berkat dalam persoalan ibadah. Kita bagi sangit makcik-makcik dekat masjid, Allah bagi 700 sampai ila adha'afin kasirah, mana dengan ganaknya cukup banyak. Bagi sangit berkat ikhlas dan dapatnya banyak. Itu bila sikit, dia jadi banyak. Kalau dah banyak, kaya ni kaya ni, ustaz ni kaya. Asal Kelantan tak? Oh, Kelantan duduk mana? Bajuk. Kota Baru. Dulu susah. Susah ni. Susah pakai cawak je dulu ni. Nak pergi Selangor ni kan? Tinggal Kelantan belakang tu. Mari sini kerja, dapat jarah masjid. Lepas tu dia kaya. Bila kaya balik ke Malaysia, balik ke Kelantan, balik ke Kota Baru, manalah kapal laut, ketupak, ketengah, ke bajuk, ke wakas mempelam, ke wakas benda lagi lah. Dia balik rumah, ayah-ayah, adik-beradik dia semua ada. Meh, anak kau perang. Nak 7, meh. Nak ambil seorang 100. Oh. Duit banyak sungguh. Dia telefon, kak. Mereka habis ke laut ke tak? Musim 7 ni. Dia pergi kapal lah, weh. Gelora, gelora, ombak. Abangmu tak berani nak pergi laut, takut ngelak. Ah, itu tak apa, itu pitih. Mana pitih? Ada pitih yang anak-anak. Pitih kapalah, harap bantuan bering. Cukup ke bering? Bolehlah. Tak apa kalau pitih saya ada pitih lebih ni, kau bagi nama mereka. Maksudnya, bila banyak je, dia main kreativiti tau. Beri satu, pergi sini dan sebagainya. Ini contoh. Sebab tu, penulis ataupun ukama kata, berkat itu bila sikit, kena dekat dia, dia jadi banyak. Bila kena yang tak banyak, dia diberi manfaat kepada orang lain. Itu pusingan yang pertama, insyaAllah. Jadi wallahualam, itu yang dapat anda kupaskan tentang maksud berkat dan bagaimanakah yang dikatakan keberkatan pada kehidupan berkat, harta dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincangkan pada pusingan yang seterusnya. Wallahualam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Aslin. Kalau Ustaz Aslin ya. Okey. Tak clear Ustaz. Okey. Lepas tu kita kata kalau Ustaz Aslin menyanyi, saya menyanyi tak pandai, tapi saya teringat juga kalau lah macam kaya lagu apa tu, kalau aku kaya hari-hari hari raya dia kata kan. Itu saya tahu tu jelah. Kalau aku kaya aku upah cuma kau beli nasi lemak untuk mak aku. Kan? Itu kalau. Kalau dah Ustaz Aslin cakap Kelantan memang. Orang Kelantan kata kalau lah. Buah kalau tu. Kalau bagi makan kat beruk-beruk mampu. Itu ibarat kata. Kan? Jadi ibarat kata ke apa yang dikatakan tadi memang satu keadaan yang cukup memberi pengetahuan yang jelas kepada kita. Sebab ialah dikatakan tentang manfaat ataupun hasil daripada keberkatan itu merupakan satu usaha yang dibuat dengan penuh
keimanan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang konteks memberi bila mana kita ada rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Al-Munafiqun, kalau tak silap, tetap Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kan? Jangan sampai kita nak fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Barulah kita nak jadi orang yang paling banyak bersedekah dan paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagi pada al-fadhil ustaz Haji Zakaria Usman selaku finalis yang kedua, ustaz, kita dah sebut tadi, cuma apa yang saya ingin minta ustaz kongsikan kepada kita tentang apa yang dikatakan tentang kebaikan-kebaikan, seperti mana kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini sebahagian daripada keberkatan di sudut umur yang saya ingat dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila ditanya tentang ayunas khair, siapakah manusia yang baik, contoh kan, ialah dikatakan man tala umruhu wa hasuna amalu, orang yang baik ini ialah orang yang di mantala, siapa yang dianugerahkan umur, maksudnya umur hari demi hari peningkatan umur, wa hasuna amal, baik pula amalannya. Dan ditanya lagi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayunasyar, siapakah manusia yang buruk, ialah mantala umruhu wa su'u amalu, okay? Orang yang buruk ialah orang yang dianugerahkan umur panjang, buruk pula amal perbuatan. Jadi saya pergi pada Fadhil Sa'ji Zakaria tentang setiap kebaikan dalam keberkatan itu mempunyai mungkin tanda-tanda ataupun kesan daripada kebaikan yang seperti mana juga Ustaz Hasni cuma kupaskan secara terperinci sikit, apakah tanda keberkatan-keberkatan yang kita perolehi daripada amal perbuatan yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yasir lana umurana wahlul uqdatan min lisanina yafqahu aqwalina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'. Terima kasih pada sahabat saya al-fadil Ustaz Haji Raimi, PPMD Pegawai Penyelaras Masjid Daerah Sepang, kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Haslin Baharim yang memang memilih mikrofon, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau mikrofon itu bagus, jadi panjang sikit dia punya syarahan dia. Lepas tu dia pilih pula hijau ke merah. Kalau lampu hijau ni okey, kalau lampu merah tak berapa okey. Tapi merah artinya tak power, kurang power. Ini hijau ni artinya ada power lah. Okay. Tapi saya heran, malam ni 20 minit dia cakap. Kok pengerusi warning kot. Biasa dia 45 minit. Dia seorang je. Kita ni tukang nasi tambah je. Tapi malam ni syak. Start dari 9.20, 9.40 dia berhenti. Itu heran sikit tu. Sebab dia tengok mungkin ramai sangat orang lelaki, orang perempuan kurang malam ni. Sebab biasa di tempat-tempat yang kami pergi, tuan-tuan, kalau Ustaz Aslin, dia orang perempuan ramai, orang lelaki kurang. Tapi orang apa ni, apa, putera perdana. Kan, orang lelaki ramai, Masya Allah, hebat. Kan, orang perempuan pula kurang. Ini satu petanda yang luar biasa, tanda parlimen nak bubar tak lama lagi. Alhamdulillah, saya ni, terima kasih Ustaz, lupa nak sebut kita punya tuan pengerusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa semua. Ni baju ni marhaban ke apa? Ha?
AJK. Alhamdulillah, saya ucap syabas dan tahniah. Sebab saya pun pengerusi surau di Putrajaya tu, tuan-tuan. Ha, nak suruh AJK pakai pakaian seragam ni memang payah, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ketegak, ha, kata orang utara dia ketegak sikit. Ha, ini tuan-tuan di masjid ini bagus. Ha, boleh pengerusi, boleh bagi arahan, ahli jawatan kuasa kena pakai baju seragam, patuh pada arahan pengerusi. Ha, jadi hebat itu. Pasal bila dah pakai seragam dengan sampin lagi, itu menunjukkan kesungguhan, komitmen ahli jawatan kuasa, kesungguhan untuk bagi melancarkan pengurusan satu acara. Maka itu kira terbaik, tuan pengerusi. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Ini hebat pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid ini, sebab PPMD dia pun hebat juga. Kan? Dia kena sebut juga PPMD. Tidak, dia tak panggil dah forum kita nanti. Alhamdulillah. Saya ni moderator sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Di mana-mana tempat pun saya ni moderator. Malam tadi saya dengan Ustaz Aslin di Bukit Besi, Sungai Besi, Seri Kembangan. Saya moderator. Di mana-mana pun moderator. Tapi malam ini dia minta jadi panel pula. Jadi tak apalah. Kita yang setakat ilmu yang kita ada, kita boleh kongsi. Alhamdulillah, kita bercakap tentang keberkatan ni, tuan-tuan. Saya cuma nak ulas apa yang Ustaz Aslin sebut, bahawa kita nak kena faham maksud keberkatan itu. Itu tujuan kita buat tajuk berkat ini, supaya kita semua ahli jemaah kita faham apakah yang dikatakan berkat. Kerana keberkatan itu dia akan membantu kita hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di akhirat ni, tuan-tuan, bila kita dimasukkan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masukkan kita ke dalam syurga. Itu sebab pentingnya kita mengetahui tentang keberkatan untuk kita beramal, supaya kita dapat dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam syurga. Berkat ini dia berasal daripada perkataan barakatul marbutah. Artinya kita sebut berkat. Ha? Berkat ai, kata ini, ziyadatul khair. Berkat ini iaitulah bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan dalam apa keadaan sekalipun. Ha? Sebagai contoh tadi kita sebut dalam umur kita. Adakah umur kita berkat? Tandanya ialah bertambah kebaikan. Sebab itu setiap kali kita sambut ulang tahun kelahiran, ha, hari ini 24, semalam 23, ha, orang sambut kelahiran P. Ramli semalam 23 bulan Mac, kan? Kita pun kata, kita minta supaya diberi keberkatan. Setiap kali sambut hari lahir, diberi keberkatan kepada umurnya. Kerana apa? Kerana umur yang berkat ini dia akan menambahkan kebaikan. Bukan sekadar kita minta, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kamu. Panjang umur belum tentu berkat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada orang panjang umur tetapi dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang panjang umur dia sombong, dia bongkak, dia takbur hidupnya di atas muka bumi ini. Tapi ada orang umurnya pendek tetapi banyak keberkatan, banyak kebaikan yang dilakukan dengan umurnya yang pendek itu. Sebagai contoh, Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, usianya tidak panjang, sekitar 45 tahun hidup Imam An-Nawawi. Tetapi 45 tahun itu, tuan-tuan, berapa banyak khazanah-khazanah yang dihasilkan oleh Imam An-Nawawi, sehingga berzaman, berkurun hasil tulisan kitab-kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, diwarisi sejak zaman berzaman sampailah kita pada hari ini di masjid, di surau, di mana-mana kita membaca kitab-kitab khazanah-khazanah yang ditinggalkan oleh Imam An-Nawawi. Artinya kebaikan, dengan sebab usianya itu, kebaikannya sentiasa bertambah. Setiap kali orang membaca kitabnya, merujuk kitabnya, mengambil manfaat daripada kitabnya, maka dia akan mendapat manfaat walaupun usianya pendek itu. Kita membaca hadis 40 matan al-arba'in, kita baca al-azkar, kita baca macam-macam kitab hadis yang ditulis Imam An-Nawawi, maka semuanya ini akan menunjukkan tanda keberkatan kepada usianya itu.
Tetapi sebaliknya, kalau kita usia kita panjang, tetapi semakin jauh kita daripada rumah Allah Subhanahu wa Taala. Semakin Allah Taala bagi usia kita panjang, semakin kita malas untuk rokok, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Taala. Makin umur kita panjang, makin malas kita nak duduk iktikaf di masjid, makin malas kita nak menuntut ilmu-ilmu, kuliah-kuliah, majlis-majlis ilmu, kita tak berminat. Semakin umur kita panjang, kita leka dengan kehidupan dunia. Itu tanda-tanda usia yang tidak berkat, sebaliknya berharap. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada umur, kita juga mengharapkan keberkatan dalam kehidupan berkeluarga. Anak-anak, ada orang ada anak-anak ramai, tetapi anak-anak yang tidak berkat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak yang ramai yang tidak membawa kebaikan kepada kedua ibu bapanya, maka itu dikatakan anak-anak yang tidak membawa keberkatan dalam kehidupan berkeluarga. Anak ramai tapi seorang pun tak boleh nak menjaga mak ataupun ayah di ketika usianya sudah tua. Anak ramai yang ramai itu seorang pun tak boleh menguruskan ayah ataupun mak yang ketika sedang dalam keuzuran, maka itu anak-anak yang tidak mendatangkan keberkatan kepada kedua ibu bapanya. Tetapi sebaliknya, kalau orang anak tak ramai, ada seorang, ada dua orang, tetapi anak-anak ini mengembangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan kepada kedua orang tuanya, maka itu kita katakan sebagai kita mempunyai anak-anak yang berkat. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga nak mendapatkan ilmu, dan ilmu yang berkat. Macam mana ilmu yang berkat? Kita kena faham bahawa berkat tadi, semakin banyak ilmu, ilmu itu mendatangkan manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Sebagai contoh, kita belajar ilmu, sedikit yang kita faham daripada apa yang ustaz-ustaz sampaikan pada malam ini, lalu kita terus beramal dengan ilmu yang kita faham sedikit itu, maka itu dikatakan ilmu yang kita perolehi adalah ilmu yang berkat. Tetapi semakin banyak kita dapat ilmu, semakin kita tak beramal, semakin malas kita beramal, semakin kita tak ingat Allah Subhanahu wa Taala, semakin banyak kita langgar hukum hakam Allah Subhanahu wa Taala, maka ilmu itu tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita. Walaupun kita memiliki sijil yang tinggi melangit, kita ada ijazah sarjana muda, kita ada ijazah sarjana master, kita ada PhD dan sebagainya, apa jenis sijil kita ada, tetapi tidak mendorongkan kita patuh dan taat kepada Allah dengan ilmu yang kita perolehi itu, itu menandakan bahawa ilmu yang kita dapat itu ilmu yang tidak berkat, tuan-tuan sekalian. Tetapi ilmu yang sedikit kita dapat, tetapi kita terus beramal, beramal, sampaikan pada orang, maka itu tandanya ilmu yang berkat. Selain daripada itu yang kita bincangkan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu berkenaan dengan harta. Harta ini kita nak dapat harta yang berkat. Kita tidak mau harta yang berkarat, karena dia tidak mendatangkan manfaat kepada kepada diri kita, kepada ahli keluarga dan kepada ummah seluruhnya. Maka sebab itu dalam bab harta ini, kita merupakan satu ujian yang sangat besar kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li kulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi, setiap umat ini ada ujian dia, ada fitnah dia. Dan ujian ataupun fitnah kepada umatku adalah harta kekayaan. Ini harta yang kita sedang, tajuk yang kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan harta. Jadi para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita cuba mengajak diri kita semua untuk merenung, adakah harta yang kita miliki pada hari ini dia mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Kita ingat balik apa makna berkat. Ziyadatul khair, iaitu bertambah kebaikan, maka itu dikatakan keberkatan. Lalu kita rujuk kepada harta benda kita, adakah harta benda kita ini mendatangkan manfaat ataupun menambah amalan kebaikan kita.
Kalau kita sebut kata kita ini mata duitan, maka kita akan marah orang kata kita mata duitan. Kalau orang kata kita ini pentingkan harta, tamakkan harta benda, orang akan marah kepada kita. Tetapi benarkah kita ini mata duitan ataupun benarkah kita ini gila kepada harta? Kita tanya pada diri kita sendiri. Berbanding kita gila kepada ibadah, berbanding pada kita gila untuk berzikir pada Allah, berbanding kita gila untuk membaca Al-Quran, di manakah kedudukan kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita melihat harta yang kita miliki bukan bergantung kepada kuantiti tetapi bergantung kepada kualitinya. Kita harta, kita gaji kita banyak. Tuan pengusi gaji berapa sebulan? Rahsialah. Kita katalah 5,000, sebut tu rendah itu kan averagenya, kita katalah 5,000. Adakah 5,000 ini dia mendatangkan kebaikan yang banyak ataupun 5,000 ini tidak mendatangkan kebaikan? Macam mana kita nak lihat dia mendatangkan kebaikan ataupun tidak? Kalau 5,000 itu, berapa banyakkah daripada 5,000 itu kita sedekahkan, kita infakkan kepada mak dan ayah kita, ataupun kita bagi kepada tabung-tabung kebajikan di mana-mana? Kita cek diri kita balik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada gaji yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala takdirkan, tentukan jumlah pendapatan bulanan kita sekian-sekian banyak, berapakah daripada jumlah pendapatan yang kita dapat itu kita infakkan? Maka itulah ziyadatul khair, bertambah kebaikan ataupun kebajikan, maka itulah keberkatannya. Kalau kita dapat rezeki daripada itu, kita pun tak sedar, habis tak tahu pergi mana, hilang tak pernah cukup. Harta, benda, duit, ringgit, memang bagi kita ini manusia ini memang tak pernah cukup. Tapi tak pernah cukup itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama memang kerana keadaan sekitar, harga barang tinggi, ekonomi tidak baik, menyebabkan kita rasa terdesak ataupun suntuk kehidupan kita. Yang kedua, tidak cukup harta kita ini sebab perasaan tamak kita. Allah Ta'ala dah takdirkan kepada kita sebab Allah Ta'ala dah tentukan. Setiap anak Adam ini, setiap manusia ini lahir atas muka bumi ini, Allah Ta'ala dah tentukan sebelumnya. Tentang hartanya, tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang jodohnya. Tetapi sebaliknya, bagaimana kita meletakkan keadaan kita merasa cukup dengan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Dan Allah Ta'ala pun tidak melarang kita untuk melipat gandakan harta. Kita bekerja siang hari, malam hari untuk menambahkan harta, Allah Ta'ala tak larang. Selagi mana kita tidak melanggar hukum hakam Allah Ta'ala, selagi mana kita menjaga hak-hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala suruh kita, selepas kita sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini untuk mencari harta kekayaan. Allah Ta'ala tak larang. Maka boleh kita cari harta kekayaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi sekadar mana harta kekayaan yang kita miliki, yang kita perolehi itu membawakan kita ke arah kebaikan dan juga keberkatan. Kita ada sebuah kereta kancil, kancil yang buruk, 650 hak lama, tetapi kancil inilah yang membawa kita mencari rezeki, yang membawa kita datang ke masjid, yang membawa kita hantar anak-anak pergi sekolah. Maka harta itu membawa keberkatan. Kalau kita ada kereta mewah sekalipun, apa tadi? Hammer. Beli hammer, taruh di rumah sekali pun tak pernah bawa kita datang ke masjid hammer itu. Adakah berkat hammer kita itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sekali pun tak pernah bawa kita datang ke masjid, taruh di rumah. Banyak, bukan sebiji hammer ada, Brabus ada, Velfire ada, Mercedes ada, banyak. Tapi akhirnya mati kelak, satu pun tidak membawa kita untuk pergi ke liang lahat. Yang bawa kita pergi ke liang lahat apa dia ustaz? Benek. Ben jenazah. Hak di masjid itu. Estima lama. Estima lama sekarang dah upgrade dah. Velfire pun saya tengok
Dah ada orang jemaah masjid buat buat van jenazah. Tuan Haji kena beli Velfire kan. Saya waktu wasiat kata saya kalau mati besok saya nak pergi ke kubur naik Velfire. kan. Jadi inilah dengan harta ini dia membawa fitnah. Membawa fitnah, ujian kepada kita. Dan dengan sebab harta ini kalau tak berkat tuan-tuan dan puan-puan, hidup di antara ahli keluarga bercakaran sesama sendiri. Suami isteri bergaduh, bercerai-berai. Pejabat agama tahulah macam mana isteri datang menuntut kepada pejabat agama supaya difasahkan perkahwinan. Sebab apa? Sebab harta. Sebab suami tak pernah memberi nafkah. Sebab suami ada duit banyak tetapi kedikut, tak hidup masih. Tak mau bagi rezeki ataupun nafkah kepada isteri dan juga anak-anak. Maka datang pergi ke ke masjid untuk menuntut sebab harta. Sebab harta juga boleh menyebabkan hubungan anak-anak dan juga ibu bapa bergaduh, berbunuh-bunuhan. Bagaimana seorang anak yang sanggup menetak kepala ibunya dengan kapak sebab dia minta pinjam duit, pinjam duit dengan maknya, berlaku di Terengganu, dia besuk berapa bulan yang lepas masuk surat khabar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anak sanggup menetak kepala ibunya dengan kapak. Sebab apa? Sebab minta nak pinjam duit dengan mak, mak tak mau bagi. Wallahu alam apa cerita di sebalik. Sebabnya sebab duit, sebab harta benda, tuan-tuan dan puan-puan. Anak dengan mak sanggup bertetak, berparang. Inilah bahananya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Harta kalau tidak mendatangkan manfaat, yakni tidak berkat, maka dia akan menjadi masalah dalam kehidupan kita, maka dia akan membawa kemudaratan dalam dalam kehidupan kita. Sekadar itu dulu Al-Fatih Ustaz, kita bagi masa banyak kepada Abang Lim kita. Silakan. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Haji Zakaria Osman atas pesan yang menarik untuk kita hayati tentang tadi keberkatan umur, keberkatan keluarga, keberkatan harta dan keberkatan ilmu yang telah diperjelaskan. Jadi saya tertarik juga keberkatan ilmu kadang-kadang Ustaz. Macam seorang ustaz kita yang baru di, bukan di blacklist lah kan. Dia cerita dalam video yang pendek, dia kata kan, dia dah tahu dah dia akan di sementara lah kan. Ini sementara, sifat sementara, saya tak nak ulah dia. Tapi apa yang dia nak kaitkan, macam kita belajar kan, tuan-tuan duk belajar dengan seorang guru dah berpuluh tahun, tetapi kadang-kadang kan, nak kata berkat ke perkara pun tak tahu. Bila ustaz tu tak ada, jadi dah masalah. Ini contoh. Patut kita dah 10 tahun, kita dah belajar sekian, kita cuba kan, implementasi ilmu. Kadang-kadang sebab itu nawaitu kan, kita datang tu kadang-kadang ada orang. Masa pengalaman saya Ustaz Ustaz Selin dan juga Ustaz Haji Zakaria, di saya pengurus masjid di Masjid Al-Faizin Desa Jaya Kepong, satu ketika sebelum saya masuk ke JAIS dulu, majlis bawah MAIS kan. Begitulah keadaan, kisah kadang-kadang kehidupan yang ya, dia merasakan bahawa suatu perkara yang dia dilakukan itu mempunyai satu daya usaha yang dibuat itu dengan kesungguhan diri. Tapi kadang-kadang apa yang saya heran ialah bila kita memberitahu ni jenis imam, imam bukan imam tua lah, imam lama lah, senang cerita kan. Kita tegur imam gini, ni betul, kalau imam nak naik khutbah kena ulangi, kena baca, sebab teruk kan. Bacaan dia pun agak semi kritikal lah, tapi bukan nak kata kritikal sangat, tapi ini keadaan yang berlaku di dalam kehidupan kita manusia. Terkadang datang bukan nawaitu kerana Allah. Kenapa nak datang tengok grup A ada tak? Ni. Kalau Ustaz A datang, grup B tak ada. Jadi saya kata ada juga masyarakat dalam kehidupan begini. Sebab itu kata nawai itu, langkah kita untuk mencari ilmu itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga itulah yang kita hayati di dalam kehidupan kita bersama insya-Allah. Jadi soalan seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Haslin tentang mutakhirnya zaman ataupun umat Islam akhir zaman ni, ini telah dicemari dengan pelbagai senario kehidupan yang penuh dengan rasuah, contoh kita kata penyelewengan kuasa kan, hal-hal yang berkaitan dengan
benda perbuatan haram kan, ataupun syubhahnya dari dan macam-macam lagi lah. Jadi persoalannya apakah yang dikatakan, apakah ini Ustaz yang dikatakan berkarat, jika benar boleh tak perjelaskan kenapa keadaan ini berlaku atau terjadi dan apakah akibat besar di sebalik keadaan tersebut. Falyatafaddal masykur. Terima kasih Fadil Ustaz Rahimi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu bila saya sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari mengenai seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam, Nabi kata, saya ulang balik, Nabi sebut, Nabi bersabda, orang yang harta dia tak diberkati, mafhum dari hadis tadi ni, orang apabila hartanya tidak diberkati sebab dengan ada banyak harta dia makin sombong, makin bongkok, kedekut dan sebagainya, atau dengan harta tadi dia sponsor benda-benda mungkar, itu banyak kat Malaysia kita. Siapa yang harta bukan, yang duit banyak, dia sponsor benda maksiat, dia sponsor benda mungkar, itu bermakna tak berkat. Itu tanda-tanda tadi ni. Jadi tak tanda berkat, ni tanda tak berkat. Bukan susah. Saya rasa pendapatan penyerah majid mungkin dalam 3011, saya rasa dia tak buatlah benda-benda pelik mengarut, tajar budak-budak termasuk kelab malam. Sebab apa? Sebab benda tu mari berkat. Itu basic dia. Lepas tu bila Nabi sebut, saya ulang balik mafhum hadis tadi, riwayat Imam Al-Bukhari tadi, orang yang harta lam yubarik lahu fihi, yang tidak diberkati baginya, bagi orang tadi ni, fihi pada hartanya, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Orang jenis ni dia makan mana tapi tak pernah kenyang. Hello, siapa bercakap? Bukan Ustaz Aslin cakap. Ustaz Aslin hanya menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi, dan Nabi tak pernah bohong. Bila makan tak pernah kenyang, maksud dia makin kaya, makin gila lagi harta orang lain. Gaji dia sebulan 12,000 boleh pecah amanah dalam jabatan. Gaji dia 7,000-8,000 boleh terima rasuah lagi. Nak berbanding dengan Pak Bilal, Pak Bilal kita mana ada sejarah Bilal kena tangkap SPRM kena rasuah. Azan separuh aja, Allah cukup. Mana ada, aku tak pernah dengar aku jadi imam daerah Kuala Selangor 8 tahun. Tak pernah rasa di rasuah ni. Dia kata, tuan imam, Jumaat ni kau boleh pendekkan sikit. Khutbah tu jangan panjang-panjang sangat. Ringkas cukup, baca rukun sahaja. Ini uangnya RM2,000. Bunyi macam Naruto Shippuden lah suara dia. Imam kata, baiklah kalau macam itu. Bunuh, tak ada tuan-tuan. Sebab tu dia boleh tipu, kerja dengan kerajaan, curi tulang, kerja bermajikan, curi tulang, tipu. Apa ada barang-barang kat pejabat, dia balik rumah bagi anak-anak pakai. Tak berkat. Benda syubhat campur benda halal, jawapannya haram. Tu paling senang jawapan dia. Pergi pejabat pukul 8, pukul 10 keluar hal peribadi sampai pukul 12. Kalau jadi driver, pemandu kereta, pemandu bos, kat Kerajaya hantar bos kat dekat KLIA, bos nak pergi mesyuarat di KK, Kota Kinabalu. Bos kata, okey, nak ambil RM10 ni, RM20 minum-minum kat dengkil ke apa ke, nanti balik pejabat lah. So esok I balik around 6 petang, you ambil saya lah ya, on time, jangan lewat, because I malak, I ada meeting dengan bini I. Tak, dia hantar bos dia, dia pakai kereta majikan, dia kena pergi nilai, cari apa? Cari pasu bunga nak buah telur. Nak buah telur ayam, kenuri yang nak menakan dia. Kakak dia pesan, suruh pergi tengok dekat nilai tanah, katanya, apa ni, bekas telur murah kena. Dia pergi pakai kereta kerajaan, kereta majikan dia, beli telur tu bubuhlah kereta penuh.
Lepas tu hantar pula nu balik ke mana nu, ke Rawang nu, daripada pakai kata yang sama hantar. Pernikahan mungkin tak berkat sebab apa? Betul pepatah kata, sebab nilai setitik habis susu sebelanga rosak. Ini masalah tu Ustaz Zakaria kata, setiap umat aku ada fitnah, dan fitnah umat aku ialah harta. Tuan-tuan, saya kalau ikut kerja dengan seorang VIP Selangor ni, pendapatan saya hampir RM15,000 sebulan. Saya boleh kerja 2 tahun je. Sebab saya mencurigai diri saya sendiri. Kereta, driver, ambil dari rumah ulang-alik, Shah Alam Kuala Selangor, Shah Alam Kuala Selangor. Hari-hari driver ambil. Duduk melenggak selang kaki belakang. Telepon, ya, sampai pejabat dah. Suara abang ada sebelah. Tan Sri kata, pancikat tak payah. Ini peluang terbaik, pancikat tak payah, babe. Tapi saya mencurigai diri saya sendiri. Tak boleh. Mana ada syarikat korporat tak perlu pakai pancikat? Saya antara yang diberi kebenaran oleh Tan Sri tak perlu pakai pancikat. Ustaz tak ustaz, benda-benda amanah ini cukup penting sebenarnya. Kita kena ingat. Sebab kita tak nampak. Besok kita tak nampak, masih dalam kegelapan. Tak nampak. Yang kita nampak ya semalam. Sebab itu bila Allah kata dalam Quran, dalam surah Al-Hasy, ma qaddamat li ghadin. Itu simbol dia. Hashtag dia. Ma qaddamat li ghadin. Apakah bekalan yang telah engkau sediakan hari ini untuk dibawa pada besok hari bertemu Rabbul Izzati. Allah tak tanya semalam hang buat apa dah, tapi sekarang apa yang nak buat? Tuan-tuan takkan tak ingat ada hadis Nabi, hadis Nawawi ya? Imam Nawawi yang rakamkan, beramal ibadat berbeda syurga dengan dia tu sejengkal je. Ada kat sastra sejengkal je. Tiba-tiba buat jahat, Allah masukkan dia dalam neraka. Buat amal ibadat punya bagus dia ibu. Nabi kata, antara diri orang buat baik tadi dengan syurga hanya sehasta saja. Tiba-tiba dalam sehasta dia buat benda jahat, Allah masukkan dia dalam neraka. Ada orang buat jahat tuan-tuan, neraka dengan dia tinggal sejengkal sehasta saja. Dalam sehasta dia buat baik, Allah masukkan dalam syurga. Apa meaning dia? Apa maksud dia? We have no time untuk buat benda yang tak betul. Sekarang dan akan datang. Semalam kita sedar dah ni. Astagfirullahalazim. Selesai masalah. Ini masalah kita bagi, sebab tu dalam bahasa mudah, rezeki berkat, harta berkat ni entah macam mana. Lepas tu perlu berkat dalam rezeki, perlu berkat pada harta. Kenapa dia? Ada orang harta dia berbilion-bilion tapi kehidupannya sengsara. Ada orang hidup dia syuhrah, hidup dia cukup hebat, terkenal keselebritian dia, terkenal kehebatan dia. Mati bunuh diri, makan pil. Malah anugerah awak, dia bunuh diri. Orang tunggu dia turun, bodyguard dia tengok, dah berpuih mulut dah, dan dia mati. Hang hebat nama macam mana pun, hang hebat kuasa hang, hang hebat harta benda hang. Tapi, dayiqus sadri, dalam bahasa Arab kata, dada disempit. Dan ada musa'adati, tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Kenapa dia? Bila rezeki tak berkat. Rumah besar makamin. Tapi dalam keluarga tuan-tuan, anak balik 3-4 pagi, tegur anak, papa, zaman sekarang lah papa, naik ke dana orang tua tu. Tuan-tuan ni contoh. Tuan-tuan tengok, sebab tu minta maaf sahaja, jangan kecil hati.
Bila ada orang nak cerai, masa tu anak kat jemaah agama lagi, masa tu arwah Sa'alwi, dia pergi umrah, rumah entah pun tahu kan, masjid anak dengan rumah anak tu sebelah-sebelah aja. So bila anak saya ada masa kosong, saya pergi ke pejabat agama. Kebetulan ada seorang executive officer, gaji dalam, saya ingat dalam 11,000 lebih, isteri dia cikgu. Suami ni punya handsome. Aku ingat dia orang Bosnia, rupanya orang Seri Sembilan je. Bininya Allah, hidup pesek, jauh. Tak lawa mana tu, kadang-kadang ada isteri lawa, laki muka macam haram jadak. Muka laki macam seromong kapal, bini punya lawa, kalahnya lofa. Ada orang bini huduh, tapi laki handsome nak mampu. Kan? Bergaduh. Soalan pertama saya tanya, ni saya tengok rumah Allah bukan bohong ni. Tuan, kita bertiga dalam bilik ni. So one question, firstly I want to ask you, dia cakap putih ke? Kita pun bilang putih, walaupun bunyinya agak orang kelam. Kan? Yang cakap tu orang gelap, cakap putih. Tuan, solat macam mana? Kalau Nabi bersabda, mula-mula soal jawab di hari kiamat kepada orang yang di pada mahsyar, yang ditanya ialah tentang solatnya. Awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamati as-salat. Mula-mula ditanya seorang hamba di hari kiamat, solat. Bila something berlaku dalam rumah tangga seseorang, tanyalah dirinya, adakah kamu solat atau sebaliknya? Bang, solat. Dia diam. Bila diam, mana tak solat? Ya. Kita bang. Bunyi apa tu? Bang. Semayang. Saya ni hak ni yang lemah ni ustaz. Tu terang cakap saya tak solat. Yang saya solat Jumaat ni. Saya kata apa? Tapi saya tak kata lah, hei, elak. Saya tak ada gitu kamu. Masuk suak khabar dan kita kaunselor pun hajar depan dia. Dia orang suak khabar, hebat. Dia sebutlah suak khabar-khabar. Tuan, padahal rumah tangga kadang-kadang berkocak-kacir. Sebab kita pun kocak-kacir dengan Allah. Cikgu, bini dia, tudung cantik, sama juga tak solat. Sebab tu, keluarga tak berkat. Sebab tak ada hubungan dengan Allah. Yang kedua, dia anak ni something. Dekat sekolah tendang orang, terajang orang, semua apa tak tahu sampai pening kepala dah ni. Pokok rambutan orang naik pucuk-pucuk dia kepok. Kucing orang hilang, dia lipstick kucing, mampus kucing tu. Balik kini kucing tu, kucing Parsi jadi kucing Siam. Bertukar bulu kucing Parsi hilang, yang kucing Siam tak ada bulu, hak jenis kapet macam tu. Tanya ayah dan mak dia, bang, solat? Solat tak? Alhamdulillah, saya solat, saya surau. Bang, kerja apa? Saya kerja sekian-sekian, jabat kerjaan sekian. Cerita balik, poin tadi lah. Curi tulang, benda biasa. Sebab apa? Pejabat dekat dengan rumah dia. Pukul 9 balik rumah, sarapan kat rumah, kat 10 baru keluar. Nampak tak? Pi punch card kat pejabat pakai tuala je. Macam ayam kacik. Dik. Tengok orang ada. Kruk-krik. Pukul 7:30 punch card dah. Pukul mak ye pun tak bangkit lagi. Balik rumah, pukul 9:30 datang. Wah, saya cakap ni experience lah tuan-tuan. Saya kerja kerajaan ke tahulah.
Kita ceramah kat JPA, ceramah kat Integrity, JPM semua tu. Isu sama aja. Dalam pejabat sibuk buat dropship, orang perempuan dropship jual tudung. Pakai laptop pejabat, mana boleh? Untung tak berkat. Lepas tu anak rosak. Apa betul darah anak abang malam-malam. Geram ni. Tuan-tuan, bila berhenti buat kerja sendiri, baru tahu langit tinggi rendah. Lepas tu Nabi berdoa dekat sahabat, Allahumma barik lahu fi bukuriha. Berkatlah bagi sahabat ini pada waktu pagi dia buat segera buat kerja cari rezeki. Tuan-tuan, ada sebuah hadis Nabi SAW, juga dalam hadis Al-Bukhari. Nabi kata, fawallahi. Nabi mula-mula dengan demi Allah tu. Sahabat-sahabat bila ada kalimah fawallahi, satu lagi rahimah ampun, start celaka. Sahabat-sahabat dia bagi intibah, bagi perhatian yang lebih daripada perkataan yang sebelumnya. Ada kalimah waihak, celaka. Ada lagi rahimah ampun, celaka. Satu lagi, fawallahi, start bicara Nabi, demi Allah. Kenapa ya Rasulullah? Fawallahi mal fakhra akhsha alaikum, walakinni akhsha an tabsutat dunya, kama busitat ala man kana qablakum, fatatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Allahu Akbar. Demi Allah, aku tak risau hampa susah. Nabi kata apa macam-macam ibu-ibu, kakak, Nabi kata apa? Demi Allah, aku tak risau hampa fakir. Yang paling ku risau, walakini akhsya alaikum, yang paling aku khawatir, aku takut, bila kamu ni, Allah bentangkan kemewahan kat dunia ni, berebut-rebut kamu nak mendapatkan kekayaan tadi, sebagaimana umat-umat terlalu berebut-rebut nak kaya, lah kali benda tersebut boleh membunuh kamu, bagaimana kekayaan ini membunuh mereka sebelum ini. Buat apa? Tak berkah. Ini kita kena pegang, kena tahu tuan-tuan. Lepas tu dalam masa mudah tuan-tuan, dalam masa mudah, berapa ramai orang kaya tapi hidup mereka bila mati, hutang berjala-jala. Betul atau tidak? Duit banyak, hutang banyak. Something wrong. Sebab dalam bahasa mudah, Allah tak bagi satu inisiatif dalam bentuk kreativiti minda dia, nak set plan, dia punya financial planning, dia punya future tu, Allah gelapkan hati dia. Dapat je lelek berhutang. Bila mati apa dia? Rumah besar, bukan boleh diwarik, difaraidkan. Sebab apa? Bank tuntut. Kereta besar, tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab bank tuntut. Kenapa dia hutang berjajalah? Sampai ada seorang anak depan saya bercakap, ayah saya mati pun elok, menyusahkan kami je. Hutang saja dekat RM70,000 selari bulan. Nasib baik popok Along tu dah halalkan. Bila mati Along dia tak pernah nebek, tepuk hantu tu kejar dia. Lepas tu Along hutang dengan dia, daripada hidup bagi dia mati, puas hati dia. Lepas tu Along suka buat macam tu. Tak tahu Along modern, tak tahu lah. Dia kerak jari, dia geram nak kerak jari lah, potong kaki dan sebagainya. Bila mati tu puas hati. Tak, sebab dia tak tentuk lah. Cuma dah baru ni Along modern, dia pergi sandar pula ke anak bini. Oh, tu parah tu. Saya jumpa pun ni kat kota Stang, buat satu laporan polis. Ada satu Chinese, abang dia dah meninggal dah, tapi Along tu kerja ni, buat Cina kan lah, kerja kakak adik dia. You tak bayar, you punya anak akan kita ambil, buat cover report. Nak bagi tetamu sekalian, inilah yang Nabi khawatir. Kalau kita senang sangat, sebab tak dapat berkat daripada Allah. Sebab tu bila sebut rezeki, harta berkat, harta bila orang dapat itu mencukupi apa yang dia ada dan diperlukan dalam hidup dia. Di samping Allah berikan kreativiti, satu inisiatif ilham daripada Allah,
kreativiti, aku duit aku nak buat apa. Sebab tu saya tengok seorang pengetua sekolah agama menengah, cikgu-cikgu besar, dia mengajar bagus, semua anak murid semua jadi orang sebagainya. Gaji dia berapa ya? Cikgu dulu gaji berapa aja? 1,000 lebih, guru besar 2,000 lebih. Tapi saya tengok Ustaz, bendang dia dekat Tanjung Karang tu, berapa keping? Saya ingat belasan keping bendang. Satu keping 3 ekor, kalau di 10 keping 30 ekor. Rumah sewa dia, pencen baru ni di round satu Malaysia. Atau pemendatang tak dah, FRU ke apa? Suspend, tengok macam FRU pula. Berhenti ceramah, berhenti sekarang. Oh, itu lari. Tidak kami tembak air. Oh, lari habis kan. Tuan-tuan, aku menatang lupa dah aku cakap tadi dah. Kacau betul FRU. Ha. Kenapa ni? Sebab harta tu, bila dah berkat, Allah bagi kepada dia berinisiatif ilham supaya dia create something dengan wealth dia to be rich. Jadi lebih kaya. Jangan risau tuan. Jangan risau. Semua Bilal masjid di Subang, Kelang Valley Subang. Ni ingat dah. Gaji berapa? 1,200 ya. Rumah masjid bagi. Anak 7 orang. Alhamdulillah. Sepupu beritahu, anak-anak dia belikan semua mengaji pandai di universiti. Kerja bapa apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari saya sebelum di Pakistan sampai balik anak saya 7 orang, dia dah meninggal dah. Pak bila tua ni, ayyuna salawa. Batuk. Anak semua jadi tuan-tuan. Dan mati dia tak berhutang dengan orang. Pasal apa? So that is the meaning of barakah dalam harta dia. Berkat, bukan harta dia berkarat. So tuan-tuan, ibu sekalian, insya-Allah buat yang terbaik. Dan akhir sekali, harta berkat itu bukan harta berkarat, ialah apa-apa harta yang tak ada dekat tubuh badan kita tapi ada pada tubuh badan orang lain. Itu juga berkat. Understand? Mimpai mah? Ha. Faham tak? Apa-apa harta kita punya, kita punya ni tak ada dekat kita tetapi ada pada orang lain. Yang itulah paling-paling sweet and very very wonderful. Bila kita akan berjumpa balik dalam alam barzakh, Allah bagi coolen. Nabi sebut Allah bagi coolen, Allah bagi pada air condition dalam kubur, dan Allah bagi mati dia, mati yang tidak cara mati jahiliah, mati yang jahat. Yang ketiga, Allah hantarkan umbrella, hantarkan payung, hantarkan teduhan. Bila? Yauma la zilla illa zillallah. Pada hari yang tidak ada teduhan melainkan teduhan Allah. Dengan apa? Dengan harta tu saya punya, kita punya, tapi tak duduk dekat kita sampai mati. Duduk kat mana? Duduk dekat orang lain. Itu antara yang kita nak pegang, bagaimana rezeki atau harta berkat bukan harta berkarat. Wallahu alam. Pucuk paku ubi kayu. Thank you. I love you. Wallahu alam. Terima kasih kepada Al-Fatih Ustaz Haslin. Sebelum saya tak bagi kupah lah, dia ada kupah dengan panjang lebar. Cuma saya ada permintaan ataupun untuk iklan daripada pihak jawatankuasa masjid ada menyediakan tabung. Saya tak nampak tabung tu mana. Tabung bergerak ke apa? Ke ada ucang? Oh, tabung bergerak tu nampak satu, nombor 11 tu. Jadi gerak-gerakkanlah tabung itu untuk tujuan sumbangan pada apa-apa program yang dianjurkan oleh masjid. Moga-moga itulah harta yang berkat bukan berkarat yang sama-sama kita bawa pada malam ini. Jadi sebelum saya buka pada persoalan, saya nak soalan yang kedua bagi Ustaz Haji Zakaria pada malam ini. Dia tak panjang semua. Saya minta hasil daripada perbincangan kita ni, apa saranan atau cadangan bagaimana untuk kita implementasikan apa yang telah kita bicarakan. Sebab sebelum itu saya amat tertarik apa yang Ustaz Slade kata tadi, juga menjadi kekhawatiran yang agak besar terhadap diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, anna ashadda ma akhafu alaikum khaslatani, yang pertama itba'u hawahu, yang kedua watulul amal al amalu.
kan, panjang angan-angan. Pertama, aku khawatir, aku amat bimbang, khawatir sesuatu perkara itu berlaku terhadap umatku, kan, umat akhir zaman. Terutamanya ialah dua keadaan besar, iaitu pertama itba'u hawa, terlalu mengikut hawa nafsu. Yang kedua, watulul amal, panjang angan-angan. Kenapa? Kerana itba'u hawahu fa innahu yasuddu 'anil haqqi, dia menutup pintu kebenaran. Bermaksud lawannya membuka pintu kebatilan, kan? Sebab itu timbul hal yang berkaitan salah guna kuasa, penyelewengan rasuah. Sedangkan kita tahu ar-rashi wal murtashi finna, orang yang memberi, orang yang mengambil dalam neraka. Neraka itu satu tempat yang tak seronok untuk kita duduk, kita tahu, kan? Sedangkan syurga Allah dah terbentang luas, tetapi kita memilih juga jalan yang tidak betul. Dan yang kedua, Nabi apa? Watulul amat, panjang angan-angan. Kenapa? Dia menyebabkan hubbu li dunia, suka kepada dunia. Jadi saya minta untuk Ustaz Haji Zakaria pandangan atau saran atau cadangan atas perkongsian ataupun hal yang berkaitan dengan apa yang telah kita bicarakan pada malam ini, untuk langkah-langkah ataupun keadaan yang boleh kita hayati agar kehidupan kita berada di dalam kebaikan yang banyak di sepanjang kehidupan kita di dunia, membawa kehidupan yang hakiki di alam akhirat. Dipersilakan. Falitafadhal. Terima kasih kepada Tuan Moderator, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak bagi satu tips. Kalau tuan-tuan nak jadi kaya, dan kaya yang diberkati, nak tahu tak? Nak jadi kaya tetapi kaya yang diberkati, ada dua amalan yang bila kita beramal dengannya, kita boleh jadi kaya dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, perbanyakkan istighfar. Yang kedua, perbanyakkan bersedekah. Seorang ulama yang terkenal, Hasan Al-Basri, kita pernah dengar nama dia, Hasan Al-Basri, seorang ulama fiqh, kemudian menjadi ulama tasawuf. Suatu ketika ada orang datang bertemu dengan Hasan Al-Basri. Dia mengadu kepada ulama ini, dia kata, wahai tuan, kami datang dari kampung sekalian dan keadaan kemarau yang bersangatan di kampung kami. Boleh tak tuan tolong bagi nasihat, bagi tips, bagi panduan bagaimana kami nak menghadapi masalah kemarau ini? Maka kata Hasan Al-Basri, fastaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian balik orang yang pertama tadi, datang pula orang yang kedua. Dia mengadu kepada Hasan Al-Basri, wahai tuan, kami ini miskin, harta benda tak banyak, rezeki tak banyak, boleh tak tuan tolong bagi panduan dan juga nasihat kepada kami? Maka dengan kalimah yang sama, Hasan Al-Basri kata, fastaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Balik orang yang kedua. Datang orang yang ketiga, dia mengadu, wahai tuan, kami menghadapi masalah tanam-tanaman kami yang kami tanam tetapi tidak subur, tidak menghasilkan hasil yang banyak. Maka bolehkah tuan bagi nasihat kepada kami? Maka dengan kalimah yang sama, Hasan Al-Basri kata, fastaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Balik orang yang ketiga. Maka selepas balik orang yang ketiga, tak ada orang datang lagi. Maka murid-murid Hasan Al-Basri yang ada bersama dengan Hasan Al-Basri itu, dia kata, wahai tuan, mengapa tuan membagi
satu jawapan bagi tiga masalah yang berbeza. Masalah pertama tadi, musim kemarau, hujan tak turun-turun. Masalah yang kedua, kerana kemiskinan, harta benda tak banyak. Masalah yang ketiga, masalah hasil tanaman yang tidak subur. Tapi tuan jawab dengan satu jawapan, iaitu fastaghfirillah. Adakah tuan ini tidak ada idea yang lain, yang lebih bernas, yang lebih canggih, yang lebih sophisticated, yang boleh bagi nasihat kepada umat ini? Satu saja. Sedangkan tuan ini seorang yang alim. Maka jawab Hasan Al-Basri, sesungguhnya jawapan aku ini bukan datang daripada nafsuku, tetapi datang daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Lalu Hasan Al-Basri membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Apa dia maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12 ini? Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, kita tahu kaum Nabi Nuh ini kaum yang sesat, kaum yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kaum yang sangat degil, kaum yang beramal dengan amalan yang mengikut hawa nafsu mereka. Di mana kita tahu bahawa Nabi Nuh alaihi salam ini seorang nabi yang sangat gigih berdakwah kepada kaumnya. Suruh berapa tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bukan 30 tahun, bukan 90 tahun, bukan 100 tahun. Berapa agak-agak tuan-tuan Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya? Berapa lama? 900 lebih. 950 9500. Dalam Al-Quran ada sebut 950. Apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut? Walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi falabisa fihim alfasanatin. Alfasanatin artinya seribu. Alfun sana, seribu tahun. Illa khamsi na'ama, kecuali 50 tahun. Apa maksud dia? Tolak 50 tahun. 1000 tahun tolak 50 tahun, artinya 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Tetapi mereka ini semua ingkar kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala turunkan bala kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, hujan tidak turun. Kemarau berpanjangan. Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, perempuan-perempuan mereka menjadi mandul. Hidup mereka dalam keadaan kesusahan, kemiskinan. Dan tanaman-tanaman yang mereka tanam tidak mendatangkan hasil. Lalu mereka datang mengadu kepada Nabi Nuh alaihi salam ketika mereka ingkar kepada perintah Allah. Lalu Nabi Nuh membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hendaklah kamu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, nescaya Allah akan menurunkan hujan rahmat daripada langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta benda kamu. Allah Ta'ala akan jadikan kamu raya-raya. Allah Ta'ala akan jadikan kamu melahirkan zuriat yang banyak.
dan Allah akan menjadikan tumbuh-tumbuhanmu yang segar, yang subur, dengan sebab Allah Ta'ala alirkan air daripada kebun-kebun kamu, anhara, sungai-sungai yang mengalir pada kebun-kebun. Syaratnya ialah kamu kena memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini firman Allah, dan diperkukuhkan lagi amalan itu dengan saranan daripada Hasan Al-Basri yang memberi nasihat kepada kaumnya yang menghadapi nasib yang sama. Lalu mereka beramal, apa dia? Beristighfar kepada Allah banyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita berhajat kepada harta yang banyak, kita berhajat kepada kekayaan, kita berhajat kepada kesuburan harta benda kita, tanam-tanaman kita, maka perbanyakkanlah istighfar. Istighfar, duduk dalam rumah Allah istighfar, naik kenderaan istighfar, nak sampai di rumah istighfar, sebelum nak tidur istighfar. Perbanyakkan istighfar, kerana istighfar ataupun bertaubat ini adalah merupakan suatu amalan yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam tanpa mengira masa. Kita solat 5 waktu wajib tak? Wajib. Tetapi ada masa-masa yang tertentu. Solat subuh bila masuk waktunya, solat zuhur bila masuk waktunya, solat asar bila masuk waktunya. Tak boleh kita nak solat subuh siap-siap sebelum balik rumah, apa kata PPMD keluar, kita bangun, kita solat subuh dulu sebelum balik rumah, kan, buat siap-siap. Tak boleh, sebab belum masuk waktunya. Puasa, ibadah puasa, tak boleh kita buat awal-awal. Bulan Rejab, ni 6 Rejab dah siap kita puasa untuk yang wajib. Puasa yang wajib tak boleh selama mana kita tak nampak anak bulan ataupun ru'yahnya ataupun hisabnya. Tak boleh. Nak pergi haji, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh pergi haji pada waktu sekarang. Dia kena pergi pada musim-musim haji yang ditentukan. Nak bayar zakat pun ada haul, ada hisab, ada kiraan waktunya. Itu ibadat-ibadat wajib yang lain, semua ditentukan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi taubat dan istighfar ini, Allah Ta'ala suruh kita beristighfar, suruh kita bertaubat tanpa mengira masa dan tanpa mengira waktu. Maka perbanyakkanlah kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab kadang-kadang rezeki yang Allah Ta'ala nak tentukan kepada kita boleh mahjub, boleh terhalang dengan sebab maksiat yang kita lakukan dan kita tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan kita akan dapat job ini, dapat projek ini. Allah Ta'ala tentukan. Tetapi oleh kerana satu maksiat yang kita lakukan, Allah benci kepada kita, menyebabkan rezeki yang Allah Ta'ala nak bagikan kepada kita itu Allah Ta'ala tarik balik, Allah Ta'ala halangkan, ataupun Allah Ta'ala tangguhkan rezeki tersebut, sehingga dia beristighfar dan bertaubat di atas segala kesalahan dan kesilapan yang dilakukan olehnya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah, kita kena memperbanyakkan sedekah. Sedekah untuk murah rezeki, untuk jadikan rezeki kita itu berkat, kita kena banyakkan bersedekah. Ini tabung tak gerak tadi, tak nampak. Kan? Ni kita nak kempen suruh bersedekah banyak ni sikit. Kan? Tapi malangnya tak keluar-keluar, jadi kami tak sedekahlah malam ni. Kan? Kami sedekah kat Ustaz Aslin lah. Kan? Sedekah, tuan-tuan. Sedekah yang paling baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita waktunya, waktu bersedekah itu antara waktu yang baik ialah pada waktu, pada saat ketika kita sangat berhajatkan kepada benda tersebut. Kita sayang sangat. Pada waktu itu kita sedekah. Maka itu antara waktu-waktu sedekah yang paling baik. Ada 4 waktu yang baik ini, antaranya kita bersedekah ketika kita waktu kita sihat, waktu kita kuat,
maka kita banyakkan keluarkan sedekah. Maka itu antara sedekah yang terbaik. Yang kedua, kita bersedekah pada waktu kita rasa kedekut sangat, rasa sayang sangat dekat harta kita ni, kita takut sangat. Tapi kita paksakan diri kita, kita keluarkan juga. Kan takut sangat bila moderator sebut ni kita nak nak lancar kutipan derma, rasa takut sangat. Kan takut nanti RM10 nanti tak boleh opak dan hail pula kan sekotak. Contohnya. Takut pada sedekah pada masjid, baik aku pi makan roti canai ke, roti canai telur ke apa kan. Kan? Yang ketiga, kita bersedekah ini waktu kita takut kita jadi miskin. Kan kita ini Allah Ta'ala uji bila kita nak sedekah, kita perasaan kita takut kita jadi miskin. Kalau aku bagi sedekah dekat masjid RM100, ini kalau pi beli baju baru pun bagus juga ni. Kita fikir kita takut jadi miskin. Bila kita nak bersedekah ni, kita takut kita jadi berkurang harta benda kita. Kita keluar 1,000 daripada duit bank nak wakaf buat masjid, buat sekolah, kita kata berkurang dah duit kita ni, nanti susah, baik aku pergi tukar spot rim tayar kereta aku. Kan kita fikir bila kita nak bersedekah ini, perkara pertama yang kita fikir adalah kita takut jadi miskin. Pada ketika itu, kata ulama, kita sedekah, maka itu sedekah yang sangat berkat. Pada waktu kita duduk fikir takut jadi miskin itu, kita sedekah. Yang keempat, waktu yang kita baik kita bersedekah ini, waktu kita berhajat nak jadi kaya. Aku kalau boleh nak jadi macam Ustaz Aslim, kaya, harta benda banyak. Lalu kita pun ambil duit kita ni, kita bersedekah. Niat dia kerana mudah-mudahan dengan asbab sedekah ini Allah Ta'ala lipat gandakan rezeki aku. Itu kata ulama, empat ketika yang digalakkan kita bersedekah. Bila kita berhajat sesuatu, kita bersedekah. Kita hajat nak sembuhkan penyakit kita ni, sakit lama kan, sakit lama. Jadi kita hajat, kita doa pada Allah supaya sembuhkan penyakit kita, samping kita bersedekah. Kita hajat nak kepada anak, kata ulama, niatkan kita sedekah itu kerana kita hajat nak dapatkan zuriat keturunan. Kerana kita sakit, kita niatkan sedekah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit itu. Maka itu di antara waktu-waktu yang dituntut untuk kita melakukan sedekah. Dan mudah-mudahan para hadirin dan hadirat sekalian, kita datang pada malam ini, kita dengar Ustaz Aslin berceramah, saya sampaikan beberapa perkara yang boleh kita amalkan, mau tidak mau ataupun paling kurang kita beramallah dengan dua perkara ini tadi, iaitu perbanyakkan istighfar. Sebab firman Allah Ta'ala yang kita bacakan tadi, istighfar, tak kena keluar modal apa, beristighfar saja, ingat dosa kita yang pernah kita buat, kita istighfar. Terlintas dalam fikiran kita, kita derhaka kepada mak kita, kita tinggikan suara kepada mak kita, kita beristighfar banyak-banyak. Terlintas kita makan harta adik-beradik kita, kita ambil hak kawan-kawan kita, kita beristighfar banyak-banyak. Di samping kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan orang yang kita melakukan kesalahan itu, kita beristighfar banyak-banyak. Yang kedua saya sebut tadi, pesanan ulama supaya kita memperbanyakkan sedekah. Jadikanlah amalan bersedekah ini walaupun sedikit. Walaupun sedikit, datang ke rumah Allah bawa duit. Kan datang sini masukkan tabung. Setiap hari bersedekah, dan sedekah ini amalan ataupun sunnah harian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari bersedekah walaupun dengan sebelah biji tamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadikan sunnah di antara 7 sunnah-sunnah besar yang dilakukan oleh Nabi, salah satu daripadanya adalah memberi sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Zakaria atas beberapa saranan dan juga cadangan ataupun apa yang telah diperkatakan tentang kelebihan ataupun istighfar atas segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan dan juga tip ataupun masa-masa yang utama untuk kita menginfakkan harta yang dianugerahkan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita itu satu kebenaran yang pasti, yang atau merupakan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang akan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Jadi bagi melengkapi, kita buka soalan. Ada persoalan? Satu soalan daripada dua daripada Nazir ke? Ada soalan, satu soalan ke? Muslimat ada soalan? Ada, tak ada tulis soalan, tak ada tulis soalan. Ustaz Aslin kata tak payah. Asal semua jelas dan faham ke? Ada? Ada? Tak ada kot. Semua jelas, semua fahamlah. Dan jelaslah apa yang kita perkatakan pada malam ini itu di sudut harta yang berkat versus berkarat. Jadi moga-moga apa yang telah disampaikan dan diperjelaskan itu memberi natijah yang baik di dalam kehidupan kita manusia. Dan moga-moga pertemuan kita pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perpisahan kita juga perpisahan yang mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya bagi tabung yang belum buka. Saya tak nampaklah tabung sebelah ini, ada tabung tadi. Saya rasa saya setujulah Ustaz Haji Zakaria kata mungkin nak bagi sama ada kami bertiga kot. Kalau yang tak letak dalam tabung, kalau berhajat tak ada masalah, kita boleh terima kot. Ini kuasa penyelarah masjid, dia tak ada masalah. Sebab masjid ni hak penyelaras kan. Menjaga, bukan menyelaras je. Jadi tuan-tuan nak rasa nak bagi, kasihan, kata Ustaz Aslin ni duit makan ke. Contohlah, mana tahu. Kan terbuka hati, kan dan sebagainya. Atau pada saya lama Ustaz Rahimi tak datang. Rindu nak tengok. Terdengar juga suara Ustaz Rahimi akhirnya, mana tahu kan. Contoh. Itulah kelebihan setiap pertemuan. Maka setiap pertemuan itu pasti akan ada perpisahan. Jadi saya kata tadi pukul 1 itu saja je kan, pukul 11 itu sudah elok lah kan. Sebab bagi esok pun saya ada kuliah subuh. Ustaz Aslin dia tak ambil dah, dia ambil yang besar-besar je. Saya kecil pun bukan ambil. Jadi nak membantu mengimarahkan institusi masjid. Moga-moga itulah jariah yang mampu, yang saya nak derma tiap-tiap hari. Mungkin kadang-kadang mungkin boleh, tetapi sampingan yang lain ialah kehadiran untuk mengimarahkan masjid juga merupakan satu jariah yang besar di sisi Allah Subhanahu Taala. Dan juga saya juga menyokong apa yang Ustaz Haji Zakaria kata tadi tentang jom sedekah. Jom kita sedekah. Kita cuba mindsetkan dalam kehidupan kita ni, datang setiap hari sekurang-kurang RM1. Bayangkan kalau RM1, Allah kata apa? Kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin bi'atu habbah. Hingga 700 kali ganda. Tak berhenti setakat tu. Allah kata apa? Wallahu yuta'ifu liman yasha. Allah boleh tambah lebih daripada itu. Bermaksud keikhlasan. Bukan nilai. Macam Ustaz Zakaria kata, bukan kuantiti, yang penting ialah kualiti. Moga-moga manfaat yang banyak kita perolehi daripada pertemuan kita pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kesalahan, kesilapan selaku moderator bagi forum Ehwal Islam Anjuran Masjid Taman Putra Perdana Pucung. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih pada finalis Al-Fadhil Ustaz Aslin, pada Ustaz Haji Zakaria Osman, dan juga terima kasih pada barisan pegawai Tidak Pertuan Nazir Haji Talji dan barisan pegawai dan jatah kuasa masjid. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT atas kesudian. Tak berganjak kecuali yang keluar tu buang airnya kan. Kawan ibu saya tengok ramai langsung tak bergerak. Lepas tu Ustaz Aslin, cuma Ustaz Aslin dia penat je. Kalau tak penat tadi Ustaz Zakaria dah gosok-gosok dia. Kalau tak gosok tadi pecah speaker tuan-tuan. Jadi itulah saja pertemuan kita pada malam ini. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Yang lemah tak kelemahan di saya, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengacara majlis.